Asli ngeri itu dulu, kalau itu sampai tertutup lagi ya, karena itu sudah tinggal. Ini tambah sore airnya semakin besar ini dulu. Mungkin yang di getaran 30 mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di dusun di jembatan limpas dusun Sumberlangsep ya, termasuk juga ikut desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Jadi itu lor, sekarang yang di tengah itu sudah mulai penuh ya, atau mulai dipenuhi oleh pasir dan batu. Jadi tinggal ini saja yang masih longgar dulu. Jadi kalau banjir terus menerus itu bisa juga itu tertutup lagi dulu, terus bisa airnya itu bisa naik lagi ya, naik ke jembatan lagi dulu. Jadi banjir hari ini sangat ramai sekali, itu banyak warga dusun Sumberlangsep ya yang melihat banjir hari ini dulu. Ini juga ramai ini dulu. Ini ada baru saja truk ya melintasi jembatan limpas Sumberlangsep membawa hasil bumi, yaitu pohon sengon dulu. Ini sudah hampir menjelang maghrib dulu, karena tadi sudah terdengar suara tarhim ya untuk persiapan azan maghrib. Jadi banjirnya yang di getaran amplitudo 30 itu tidak nyampe ya, tidak, cuman getarannya saja berarti terus. Jadi ini kalau ada banjir besar itu pasti tertutup lagi jembatan ini terus. Karena cuman sekitar satu balanan ya jembatan ini, maksudnya banjirnya itu lewat bawah. Atau paling lama itu di 2 bulan. Tapi sekarang ini sudah rendah lagi jembatannya dulu. Itu banyak warga dusun Sumberlangsep yang masih berkumpul di situ itu. Untuk hari ini tetap ya tanggal 2 Mei tahun 2023, tepatnya hari Rabu dulu. Ngeri ya. Ngeri kalau ini sampai tertutup lagi dulu jalur yang tengah ini. Jadi jembatan itu ya dulu yang putus itu dulu. Itu yang putus sampai ke sana itu ya, yang di akibat banjir di tahun 2021 yang paling besar itu dulu. Jadi yang timurnya ini tidak putus dulu. Jadi yang putus itu sebelah sana saja, yaitu karena terdapat sambungan besi baja itu dulu. Untuk cuaca sendiri di sini juga mendung, tapi tidak terjadi hujan dulu. Itu juga ada alat berat ya milik PT Abikraya dulu. Itu juga masih standby karena terus beroperasi ya. Mungkin ini besok juga digali lagi, diperdalam lagi dulu. Itu juga ada ya, yang ada di batu warna putih itu sempat berowak itu dulu. Itu sempat berowak ya. Terus yang ada di utaranya itu juga berowak, itu yang panjang di 50 meteran. Ini yang baru nih, yang kemarin dulu. Jadi tanggul sementara ini penahan banjir yang mengarah ke Sumberlangsep dulu. Padahal tadi itu yang di 30 itu rame di grup, terus kemudian naik ke 31, tapi karena tadi itu yang beredar video itu sudah nyampe di Kali Lanang gitu loh banjirnya, tapi mungkin kecil ya, cuma nyampe sana saja. Jadi di sini ini tidak ada penambahan debit air, jadi banjirnya tetap saja loh, tidak begitu besar. Tapi kalau getaran di amplitudo 30 itu atau di 25 ke atas itu banyak sudah batu-batu yang
menggelinding atau hanyut ya, terbawa oleh banjir lahar dingin Semeru ini, bro. Ini juga ada jalur sodetan baru ini, telur. Juga ada tanggul sementara juga ya. Ini dibuatkan oleh PT Abi Praya juga, telur. Jadi untuk aliran airnya yang mengarah ke sisi timur itu sudah nihil ya. Jadi lewat sini semua untuk aliran airnya, telur. Asli ngeri itu dulu, kalau itu sampai tertutup lagi ya, karena itu sudah tinggal beberapa, mungkin 1 meteran atau 1 meter setengah dulu. Bahkan yang sebelah ini juga sudah sangat rendah sekali yang sebelah barat ini dulu. Jadi kalau ada banjir dengan getaran yang agak besar ini pasti sudah tertutup dan pasti meluber ke atas ya banjirnya. Tapi semoga saja banjir ini cepat berakhir ya, telur. Kita masih banyak warga Sumberlangsut yang belum pulang ya. Ini, telur. Itu batu besar kemarin yang saya video ya, sempat ambrol. Yang saya rekam yang sempat ambrol, tapi karena banjirnya tidak begitu besar, jadi tidak menggelinding untuk batunya, telur. Saya mau mencoba mendekat ke jembatan limpas Sumberlangsutnya dulu. Jadi itu banjir itu ya dari sana itu langsung ke utara dulu. Jadi dari sana itu masih belok ke timur baru ke utara ya. Jadi lubangnya tinggal ini saja yang dilewati banjir dulu, karena itu banjirnya langsung marah ke sisi timur ya. Nah, ini tinggal beberapa meter saja tuh, tapi yang sebelah barat itu agak apa itu namanya, agak rendah ya. Ini gas bau belerang nih, telur. Bau abu vulkanik ya yang pasti ya. Baunya, lur. Karena saya berada di pas di atasnya ini, telur. Ini juga muter-muter di sini airnya, telur. Apa ini, telur? Warna merah sampah kayak ini nih, ini. Sampah itu. Ini tambah sore airnya semakin besar ini, telur. Mungkin yang di getaran 30 mungkin sudah nyampe ini, telur. Ini sudah maghrib nih ya, menjelang maghrib kayaknya ini, telur. Ini terus doa ini, telur. Nah, itu terus doa ya. Sangat kencang kalau ini, karena ini jadi satu ya. Nah, kencang ini, sangat deras, maksud saya airnya sangat deras di sini. Juga, tapi ini kayaknya ini ada peningkatan debit air dulu. Ini enggak tahu ya, getaran yang 30 ini sudah datang atau belum. Tapi yang pasti ini ada penambahan debit air dulu. Ini karena terlihat sangat deras airnya. Betul, karena ini sudah menjelang maghrib, saya mau pulang ya. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada salah kata, dan jangan lupa mohon dukungannya untuk channel 3 Musafir dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.